SEM kenapa turun? SEM pertama ada dua fenomena yang paling kelihatan. Yang pertama pada bulan Ramadan yang lalu dan menghadapi Lebaran itu banyak sekali libur-libur ya. Jadi baik di PNS ada libur maupun di karyawan itu libur sehingga hari produksinya berkurang. Yang kedua kelihatan masih ada lesu ya di negara-negara tujuan ekspor kita ya. Sehingga masih terganggu ya, sehingga kita minus. Kalau Sulsel turun 10,04% di Juli, nasional itu lebih besar lagi, lebih besar 26, hampir 27% itu nasional ekspornya turun secara nasional. Itu artinya penurunan ekspor ini adalah fenomena nasional ya. Artinya terjadi sama di mana-mana itu tadi karena pengaruh hari produksi yang berkurang dan juga masih lemahnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor kita ya, terutama Sulsel. Oke.